Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kami bisa menerima dengan sangat senang hati keluarga dengan istri dengan anak saya, rombongan dari BNPT Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Boy bersama yang lain. Tentu bagi kami pribadi maupun bagi Muhammadiyah itu silaturahim sekaligus silaturahim ini menjadi menarik dan jadi banyak hal-hal yang kami ada muncul understanding, mudah-mudahan bisa berlanjut untuk bagaimana BNPT ke depan bisa lebih bersama-sama Muhammadiyah misalnya dan lain-lain bisa lebih memberikan kontribusi untuk kualitas kebangsaan kita, kenegaraan kita dalam rangka untuk pengabdian kepada masyarakat selalu. Alhamdulillah kita bisa silaturahim dengan Bapak Busro Mukodas dan keluarga. Kalau saya sendiri udah mungkin sekitar 4 tahun gak jumpa beliau. Alhamdulillah hari ini bisa menyambung silaturahim. Dan tentu dalam kaitan tugas-tugas BNPT kita banyak menerima masukan, saran-saran dari beliau yang nanti paling tidak ini jadi modal kita untuk ke depan untuk terus merajut ya, terutama nilai-nilai kebangsaan di negara kita yang tentunya sebagai modal penting dalam konteks pencegahan, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNPT.